Oke, puas melihat replika mobil Formula E, kami ajak Anda untuk mencicipi sajian kuliner. Anda yang bosan dengan menu bakso, yang itu-itu saja, mungkin di Subang Jawa Barat ini ada menu bakso unik yang bisa Anda cicipi. Namanya bakso bambu runcing. Selain bentuknya seperti bambu runcing, pemirsa rasanya juga tidak kalah lezat. Nah, penasaran seperti apa? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sebuah kedai bakso di Jalan Raya Purwodadi Sukamandi Kampung Gardu, Desa Wanakerta, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat ini menjual bakso yang beda dari biasanya. Bakso yang biasanya berbentuk bulat, di sini berbentuk bambu runcing. Erna Kurniasih yang sudah berjualan bakso bersama suaminya selama belasan tahun ini mencoba menu berbeda dari bahan bakso sejak 1 tahun lalu. Siapa sangka, bakso bambu runcing menarik minat para pelanggan. Penjualannya pun meningkat. Bakso bambu runcing dibuat karena terinspirasi dengan perlawanan pejuang saat melawan penjajah. Ide bakso bambu runcing muncul saat hari kemerdekaan tahun lalu. Pas bulan Agustus, jadi keinget jam penjajahan dulu gitu, bambu runcing gitu, jadi dari situ. Terus? Ya, intinya inisiatifnya dari situ aja gitu. Pelanggan mengaku bentuk bakso bambu runcing ini sangat unik karena ada serat-serat mirip bambu sesungguhnya. Rasanya pun sangat nikmat, melebihi bakso pada umumnya. Baksonya dagingnya itu terasa banget di mulut, teksturnya lembut, kenyalnya dapet. Dan yang paling suka sini isinya nih. Isi dagingnya di dalamnya itu full banget. Kalau yang suka pedas inilah yang bakso ini. Untuk rasanya gimana? Rasanya enak, kerasa semuanya gitu, bumbunya kerasa, dagingnya kerasa. Selain bakso bambu runcing, warung ini juga ada bakso bola setan yang ekstra pedas dan juga menjadi favorit para pelanggan. Untuk menikmati bakso bambu runcing dan bola setan, pelanggan hanya perlu mengeluarkan kocek Rp25.000 saja. Satu porsi bakso dijamin membuat perut Anda kenyang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan.